Oh, ini gua live di Facebook loh ya. Jadi ya muka lu kelihatan gitu. Jadi biar ketahuan kualitas member PNS itu seperti apa Kamu gitu. kalau memang gak suka dengan poin. Lu nggak terima, coba dong tuntut gua Oh, orang. no. Kali ini sudah ada part 2-nya guys, dan di part 2 ini Mas Heri seperti biasa mendebatkan lagi sama member MLM ini. Dan di sini kita akan melihat kelucuannya lagi, Mas Heri berdebat Ria, dan kali ini membernya berdua, dan salah satunya mungkin merangkap jadi ojol. Tadi kita lihat dia sempat pakai seragam ojol, habis itu setelah dikatain sama Mas Heri, dia langsung buka seragamnya. Mungkin sebelumnya dia lupa buka atau gimana, kita nggak tahu. Yang jelas setelah dikatain Mas Heri, dia langsung buka seragamnya. Oke, langsung aja kita akan reaction seperti apa perdebatannya kali ini, dan ini dia videonya. Itu maksudnya apa kok ada dong berzina dibawa-bawa? Nah, bukannya si Denny Awam itu bilang doa berzina di akunnya? Ada kan? Banyak kok bukti. Ya, gue dulu. Kenapa? Lu nggak terima mau tuntut gua gitu? Ya, gue tantang lu gitu loh. Kalau kalau gini, kalau lu punya cuan banyak, sekarang lu bayar. Sekarang halo. Iya, kenapa? Bapak orang pendidikan enggak? Hey. Bapak orang pendidikan enggak? Ya kalau gue bukan berpendidikan, ngapain gue? Enggak, saya tanya, Bapak ada pendidikan enggak? Gue kenapa lu enggak terima? Sini aja deh, gini aja deh. Kalau kamu enggak terima, Bapak ada suara pendidikan enggak? Kalau kamu enggak terima, silakan tutup saya. Itu pun kalau mampu aku gitu loh. Bapak yang terhormat. Bapak suara pendidikan enggak? Iya. Kenapa? Bapak suara pendidikan. Iya, kenapa? 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 Iya, kenapa? Iya, enggak masalah gitu loh. Sekarang gua pertanyaan gua, lu sanggup enggak cari gua? Sanggup enggak laporin gua? Tanya kenapa? Sekarang. Sama nih gue tanya, orang mana rupanya? Kenapa? Lu pikir gue takut? Oh, ini gue live di Facebook loh ya, jadi ya muka lu kelihatan gitu. Jadi biar ketahuan kualitas member itu seperti apa gitu. Sekarang gini. Ya suka gue, ntar nanti masuk ke YouTube. Lu gak terima, coba dong tuntut gue orang miskin. Orang miskin. Orang miskin gak bisa cari gue di sini. Kenapa? Suami istri. Kasihan suami istri. Sorry. Gini. Oh, ternyata cuman ojol. Miskin, cuman marah-marah, enggak bisa tuntut gua. Kasihan. Iya kan? Ayo tuntut gua ke polisi kalau kalau mampu. Kenapa? Halo, kasih. Si masnya ketawa dong. Allah, emang lu bisa datang gitu? Orang kafir gimana? Orang miskin nggak bisa apa-apa, kasihan emos ya. Nggak apa-apa. Nggak gini-gini. Tadi kan bilang, Mas, gini. Bisa saya ngomong nggak? Kenapa? Bisa saya ngomong nggak? Gini. Tadi kan Anda bilang mau nuntut ke undang-undang pencemaran nama baik. Saya tunggu, saya silahkan. Kalau Anda punya uang buat bayar polisi, kalau Anda punya uang buat bayar Interpol, yang namanya kasus Interpol itu nggak bisa, cuma pencemaran nama baik. Kenapa? Yang bilang mau nuntut siapa? Ya kan kata. Yang bilang mau nuntut siapa? Anda kan bilang ke adik saya mau dituntut pencemaran nama baik. Kan? Yang mau nuntut siapa? Ya Anda, kun Anda kan. Jangan bilang, Anda itu ilusi. Kenapa ilusi? Udah ada buktinya kok. Nurul Lulu itu pencemaran nama baik loh, gitu kan. Emang nama Anda baik, kok nama Anda udah buruk. Apa? Berzina. Kamu kamu bilang ada doa berzina, ya? Doa berzina ada. Kalau kamu hobinya berzina, jangan bawa-bawa ke orang. Enggak, bukan. Kan udah ada screenshotnya, nggak gini, di screenshotnya aja ini, di screenshotnya aja kan udah ada di grup itu,
Bapak Ibu, kalau doa berzina itu kan ada buktinya loh. Oh no. Jadi gini, gini. Jadi gini-gini. Enggak gini. Yang tidak saya kerjakan. Enggak gini. Bukti digital tuh ada kok. Kalau kamu mau nuntut saya bilang gini. Enggak gini. Saya bilang gini. Kamu mau nuntut saya, kamu sanggup enggak? Pertanyaan saya itu, sanggup enggak Anda laporkan saya? Nggak, sanggup tidak? Pertanyaan saya, sanggup tidak kalau Anda tidak terima? Ini aja, Rik. Ini apa? Orang hidup pasti akan mati, ya? Ya, orang miskin nggak mampu bacotnya gitu. Oh, tapi no. Kalau matinya dalam keadaan pemain gini. Nah, gini. Wah, dunia akhirat, dunia akhirat. Oh, mungkin nggak percaya sama akhirat. Lih, kata siapa? Jadi, oh, semua saya, orang yang nggak... Semua orang yang nggak percaya... Ini, semua orang yang nggak percaya PT Best. Beriman, eh, kalau beriman itu nggak main ponzi. Kasihan orang miskin, orang miskin. Oh, wah. Oh, kalau saya nuntut Anda bisa loh. Eh, kalau saya gini loh. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Kamu nggak hapus itu, nggak mau perbaikin itu. Dunia akhirat saya tidak. Oh, nggak bisa nuntut ya? Nggak bisa nuntut ya? Ya terserah gue dong. Ya, Anda udah sama di akhirat. Ya, iya silakan. 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 Tadi gini-gini tadi kamu ini gini-gini. Ya nyorcos terus lu, sudah suaminya kayak sama aja orang goblok. Tahu habisannya hari Minggu saja kau sibuk. Ternyata kau pengangguran. Loh, pengangguran gimana, eh? Goblok, di sini masih jam 6 pagi. Ah. Jadi itu aja sih, gue bilang suaminya buat member grup perang melawan MLM kalau misalkan tidak suka kayak pemain ponzi gitu loh, oke? Okay? Nah guys, gimana setelah kalian menonton video ini, apakah kalian berani seperti Mas Heri ini yang selalu rese sama member MLM? Ya seperti biasa, kalau misalkan kalian masih tinggal di negara Wakanda, bakal diancam sama undang-undang di negara Wakanda. Tetapi kalau misalkan kalian berada di luar negeri atau di Eropa, kalian akan bebas dengan amannya rese ke para member MLM. Jadi kalau untuk kasus MLM mungkin di sana lebih keras, karena untuk MLM di Eropa kayaknya nggak diperbolehkan. Mungkin kalian bisa langsung tanya ke Mas Heri seperti apa hukum MLM di negara Eropa. Oke guys, cukupin aja video kali ini, semoga terinspirasi. Semoga berikutnya ada lagi Mas Heri dengan kocaknya rese sama member MLM. Dan cukupin aja video kali ini, sampai jumpa di next video dan assalamualaikum, bye bye. Tahu habisannya hari Minggu saja kau sibuk. Ternyata kau pengangguran. Loh, pengangguran gimana, eh? Goblok, di sini masih jam 6 pagi.